Ini Dewa benar-benar tidak mengerti pada jalan pikiran Nana saat ini. Di mana saat ini, Nana ngotot ingin memberikan kepercayaan kepada Alia untuk mengasuh Junior. Hal ini semata-mata dilakukan Nana agar Alia mau mengakui bahwa mereka berdua adalah seorang kakak dan adik. Sementara Dewa sendiri sangat mengenal dan lebih tahu seperti apa sosok Alia yang sebenarnya. Karena bagi Dewa, Alia merupakan seorang wanita yang sangat licik dan sangat berbahaya. Apalagi saat ini, melihat Alia mendekam di penjara, Nana pun meminta kepada Dewa agar Dewa segera membebaskan Alia. Lalu kira-kira tindakan apakah yang akan diambil Dewa? Apakah ia akan mengabulkan permintaan Nana untuk membantu membebaskan Alia? Ataukah Dewa justru menolak permintaan Nana tersebut?